bertemu lagi di channel saya Tomsoar Motoplus. Kita sekarang kedatangan fanbox dengan merek Everbrait tipe R20 Shopee dengan nama tokonya Astra Foto yang terletak di Jakarta Utara. Yuk kita mulai buka. Ada unboxing guys. Deskripsinya ada bonus cerita elektrik, ada hidrometernya udah terpasang di dryboxnya ya guys. Drybox Everbrait memimpin dunia untuk drybox plastik yang terbuat dari plastik ABS ya, yang kuat dan tahan lama. Kita lihat baca hemat energi dari efisiensi tinggi, tidak bau dan tidak berpolusi, jangan dibanting, jauhi dari anak-anak. Oke guys. Dengan ukuran dryboxnya 39 x 27 x 27 cm ya guys. Baik, buka drybox. Everbrait drybox ya guys. Oke guys, ini hidrometernya ya, untuk mengukur kelembaban. Dalamnya ada pulsa. Ini bisa dibuka sungguh sekali ya untuk masuk udara. Jangan lama-lama ya, 10 atau 15 menitan. Masukkan kameranya. Itu kita coba gimbal Brika pocket 2-nya kita masukkan juga ya guys. Tentuan dengan ini lebih baik pakai busa lagi ya guys, busa yang tadi ya, miring-miring. Nah ini plastik miring ya, aman bagi kita. Nah, garis-garis oke guys. YouTube sih antara 30 sampai 35 kelembapan ukurannya yang baik. Sirikanya sirika elektriknya ya guys. Ini kalau habis litanya nanti berwarna pink ya guys. Sekarang masih biru, biru warna ungu lah. Kita pecahnya aja. Di sini kita ricas aja ya guys. Ini ya guys, masukkan, langsung cas masukin ya. Dan masukin di sini aja. Ditidurin, boleh ditidurin, terserah bebas guys. Oke, sekarang tapi ingat ya, ini harus buka sumber sekali ya guys. Sekian dulu ya guys, unboxing Dryboxnya merek Everbright tipe R20. Jangan lupa subscribe, like, and share video saya, Tomsoar Motoplus. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nantikan video-video saya selanjutnya di motovlog, review dan unboxing ya guys. Terima kasih.